Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini cuaca di kota Yogyakarta turun hujan ya, tiba-tiba ya. Semoga hujan ini membawa berkah untuk kita semuanya. Dan yang pasti sore hari ini kita kedatangan tamu Pak Setiawan ya. Setiawan dari jauh meluangkan waktu datang ke DPR. Ya. Terima kasih atas kedatangan Pak Setiawan. Ya. Dan ini juga hadir Bang John juga di Pulau LS Yogyakarta. Kunjungan Pak Setiawan ke Kota Yogyakarta ini tidak lain mau jumpa dengan Bang John yang intinya Pak Ketua. Wah, ini loh, mungkin ini pertama di Indonesia ya, Pak Ketua. Di Indonesia ya, betul. Betul. Sahabat, mania sahabat. Sahabat 270. Ya. Memberikan satu buah rumah hadiah. Hadiah untuk Bang John, semoga rumah ini bermanfaat sampai turun temurun. Oke, okay, amin. Dan ini langsung kita serahkan Pak Ketua. Gambarnya kelihatan Ketua? Ya. Pertama di Indonesia ya teman-teman ya. Donasi rumah buat Pak John dari sahabat ALS 270. Ini gambar rumahnya. Ya, gambar rumahnya. Pertanggu Residen. Wah, luar biasa ini ya teman-teman ya. Ini sudah kita serahkan di Kota Yogyakarta. Mau diterima Bang John? Semoga bermanfaat. Dan apa ini ada lagi Pak? Uang senilai 6 juta. Wah, uang senilai 6 juta dari sahabat 270. Semoga uang ini bermanfaat. Oke, siap. Jadi ini mungkin pertama kali di Indonesia Pak Ketua. Baru kali ini. Dari mania ya Ketua ya. Menyerahkan bentuk satu buah rumah sama ini dari sahabat 270. Uang tunai 6 juta untuk bekal jalan. Bukan di jalan. Untuk cicilan nanti rumah. Iya, untuk cicilan nanti selanjutnya. Nanti ada terus pokoknya. Oh iya iya iya. Bukan jatah tuh. Bukan, nanti digeruduk mania 270. Ngomong Pak Ketua lagi saya ini. Oh iya. Jadi mohon diterima Bang John. Ini oleh Pak Setiawan ya. Hujan rintik-rintik mengiringi penyerahan rumah untuk Bang John di Medan ya Bang John ya, di Pertangga Residen. Pertangga Residen. Oke, siap. Luar biasa. Ini Pak Setiawan perlu disampaikan. Kalian saya mau ngucapin terima kasih buat pertama Pak Dwi yang di Bandung. Iya. Jadi kita mengumpulkan ini dari bulan Juli. Bulan Juli 2022 kemarin. Oh iya iya iya. Jadi karena kita ngelihat Pajun ya, umuran Pajun begini, kalau kredit rumah udah nggak bakalan ada yang ini mas. Iya 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 iya. Nah kemarin teman-teman udahlah kita cariin aja. Bantuannya ya kan. Yang open kredit atau gimana, ya, ya alhamdulillah dengan niat terus kita ada aja jalannya gitu. Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat dan baru inilah sempat diserahkan. Kalau Pajun ini udah lihat rumahnya. Iya. Saya malah belum. Tapi yang pasti gini Pak Setiawan, ini pertama kali di Indonesia ya, saya kira. Ya, merinding loh aku, ini merinding loh. Saya termasuk pinginnya ya, saya ngajak ya rekan-rekan pencinta ALS lah, khususnya pencinta Nobin, marilah kita berbuat yang apa ya, istilahnya itu yang bermakna lah, yang ada manfaatnya daripada kita di komen saling menjelekkan, saling membenarkan, itu buat apa? Iya. Kalau memang kalian-kalian mencintai salah satu cincu atau salah satu Nobin, berbuatlah yang baik. Ya maksud saya bukan kita sombong atau ria, ya ini untuk pembelajaran lah mas. Iya. Dengan begini kan kita lebih bermanfaat. Jadi buat apa kita saling ecek, saling menjelekkan di komen? Iya. Nggak ada manfaatnya. Baik. Terus saya sekali lagi saya sudah mengucapkan terima kasih buat Pak Dwi yang di Bandung. Beliau dari bulan Juli sampai sekarang itu selalu konsisten sebesar 500.000 setiap bulan. Setiap bulan. Luar biasa. Ya, juga Pak MU yang di Tangerang. Ya. Inisialnya cuma MU aja. MU aja, betul. Mas Agung juga tahu. Ya. Beliau yang selalu support. Alhamdulillah. Juga sahabat 270 yang sudah ikut mendukung niatan kita ini, saya mengucapkan terima kasih. Mungkin itu aja Pak. Amin. Terima kasih Pak Setiawan. Dan ini Bang John, ucapan terima kasih.
Terima kasih untuk saudaraku semua. Alhamdulillah ini sangat bermanfaat untuk keluarga saya, keluarga kecil saya ini. Jadi baru kali ini saya punya rumah, baru pertama kali. Alhamdulillah Bang John. Ya alhamdulillah. Semoga sahabat semua atau saudara semua dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umur, amin, dan sehat selalu. Amin, 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 ya robbal alamin. Dan ini bisa jadi Bang John, pertama kali loh Bang ya. John. Iya kan, mungkin di Indonesia ini ya, dari pecinta mania sahabat 270 menyerahkan hadiah kepada driver ya. Nah, ini pun baru pertama kali punya rumah. Baru pertama kali juga ya, wah, luar biasa ini ya. Merinding loh aku Pak Ketua, iya, Pak Ketua merinding gak ini? Iya, merinding sampai bulu hidungnya itu. Betul, betul, sampai berdiri semua ini. Luar biasa, dan rumah sudah diserahkan secara simbolis ya, oleh Pak Setiawan. Jadi, tinggal gimana Pak Jun nanti kapan mau menempati, ya, silakan. Ya. Silakan. Mungkin tidak mungkin teman-teman yang di Medan lah. Oke. Baik, baik Pak Setiawan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk sahabat 270 yang telah berbagi ya, selalu menyisihkan sedikit demi sedikit, lama-lama terkumpul dan akhirnya terwujud apa yang dicita-citakan dari teman-teman saudara-saudara kita sahabat 270. Dan semoga rumah ini bermanfaat untuk Bang John sekeluarga dan tentunya nanti awet ya, ya kan Pak Ketua kan, sampai nenek cucu ya kan ya. Dan nanti ya, semoga di rumah itu tentram, aman dan damai. Doa kita selalu mengiringi. Mas Agung ke Medan punya rumah, wah besok kita ke rumah Bang John. Oke, lama sampai ke sana. Iya. Nyari-nyari hotel lagi. Ya, kapan Mas Agung? Wih, on rawi. Kapan? Nanti Bang John. Pokoknya nanti kita tanya Pak Ketua. Yang umumnya Pak Ketua kita rame-rame ke rumahnya Bang John Neo. Iya. Pak Ketua yang putuskan nanti. Jadi datang nanti udah. Iya. Udah aman. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk Bang John ya. Iya. Ini apa ya Ketua ya, luar biasa loh ini Pak ya, Ketua. Gak nyangka pokoknya. Saya aja gak nyangka loh Mas. Ya. Ini udah yang dua mungkin. Waktu itu kan motor. Oh iya betul, oh, motor. Itu ada ide begini cepat gitu loh. Teman-teman ini langsung cepat. Kalau yang motor tuh waktu itu karena melihat Pak John sering pulang malam. Iya. Terus malam udah habis. Ada. Udah kata teman-teman. Beli motor aja. Akhirnya terwujud sepeda motor ya waktu itu Bang John ya, dan waktu itu sangat bermanfaat sekali ya Bang John ya. Itulah kadang-kadang pulang malam pakai itu kepul terus ya, biasanya kan pulang malam gitu ya, ya, kalau ya, malam ya. Dari apa yang nggak ada lagi angkut ke dalam juga nggak ada. Dan ini Bang John untuk perumahan ini ya, pertangga regensi residen ya, ya ini jauh nggak dari Mabes, lebih dekat, malah lebih dekat, daripada yang dari kontrak yang itu sekarang, oh lebih ini. Malah lebih dekat ini. Jadi memang kita nyarikan yang lebih dekat dari Mabes. Iya iya iya. Dan itu jaraknya berapa kilo Bang John? Ya paling naik 15 menitan ya, ada 15 menit bisa, bisa setengah jam lah Mas, setengah jam lah dari situ dari Mabes. Oh. Kalau dari rumah yang di Batum kan 1 jam. Iya 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 ya. Jadi istilahnya kalau di sini pulang malam pun enggak jauh lagi, gak jauh lagi. Aduh. Pak Ketua pengen punya rumah? Enggak. Mumpung ada Pak Setiawan. Saya mintanya rumah masa depan tapi belum dipanggil panggil. Oh jangan itu. Jangan dulu. Jangan dulu itu. Wah. Karena kalau horror. Umur udah waktunya rumah masa depan 69. Wah jangan itu horor. Masalahnya ini masih diperlukan oleh banyak. Nah. Jangan dulu, jangan ya, dulu. Jangan dulu. Panjang umur Pak Ketua itu. Ya. Baik, Pak Ketua, ya. Pak Setiawan, Bang John, penyerahan rumah sudah selesai. Baik. Dan ini juga hujan deras ya. Tapi hujan deras gini Pak, Bang John nggak mungkin kedinginan. Iya, artinya senang. Artinya senang. Enggak, maksudnya sudah bawa rumah Pak Ketua. Iya, toh. Iya. Besah. Tapi, apa, yang paling kuat? Hewan yang paling kuat? Hewan? Kemana-mana bawa rumah? Oh, keong. Keong, iya, keong. Paling kuat keong. Oke, terima kasih ya, ya Pak Setiawan ya, dan selamat datang di Kota Yogyakarta. Bang John, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wis, pokoknya untuk ALS 270 memang luar biasa. Sahabat 270, maksud saya. Dan oke ya teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk video sore hari ini, penyerahan rumah untuk Bang John Nasution dari sahabat 270, dari manianya ya Bang John ya, yang selama ini apa yang diperbuat Bang John bisa memberikan simpati kita semuanya dan memberikan contoh untuk kita-kita semuanya untuk selalu berbagi dan selalu berbuat baik. Oke ya teman-teman ya,
Bila dari kalian suka dengan video saya, silakan like dan juga subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Terima kasih Pak Setiawan, Bang John. Salaman dong. Oke.